Salam perpaduan rakyat Malaysia. Berita hari ini dipetik dari Roti Kaya. Jika Anda masih baru dalam channel ini, jangan lupa mengikuti channel ini agar Anda tidak ketinggalan berita-berita terkini. Bekas istri harap, Cliff Umar, boleh tengokkan anak-anak jika dia sudah tiada. Bekas istri kepada Cliff Umar yaitu Zurini Hasbullah berkata berharapannya itu dapat tengokkan anak-anak mereka apabila dia sudah tiada suatu hari nanti. Memetik Harian Metro, Zurini membesarkan ketika tiga anaknya sendirian selepas diabaikan suaminya itu sejak beberapa tahun lalu. Difahamkan, dua anak lakinya berusia 13 dan 11 tahun disahkan mengidap autisme, manakala anak perempuan bongsunya berusia 7 tahun mempunyai ciri-ciri disleksia. Lebih mengejutkan, Zurini berkata disebabkan terlalu tertekan, dia pernah terfikir untuk menghidupkan enjin kereta bawa anak-anak untuk terjun sungai dan tidak mahu menyusahkan orang. Orang tak faham apa saya perlukan sokongan, keluarga saya pun ada masalah sendiri. Orang yang saya harapkan bersokongan pun tiada, hidup saya semata-mata untuk anak. Rasanya kalau tiada anak-anak, saya pun tiada, tapi sebab anak-anak, ya saya bertahan dulu. Saya tertekan minta duit dengan ayah, mereka tak dapat hingga saya marahkan anak-anak, katanya. Zurini mendedahkan dia berpisah dengan penyanyi itu pada 2014 ketika sedang mengandungkan anak bongsunya. Bagaimanapun, Zurini dan penyanyi itu sah bercerai pada 2019. Saya terima karena itu anak-anak saya. Mereka bukan cacat anggota tapi lemah dari segi lain. Tingu macam normal tapi di balik takbir kena ada cara kendalikan mereka. Bayangkan, saya kena mandikan mereka setiap pagi bermula jam 4 pagi dengan yang sulung dah cecah ketinggian hampir 6 kaki untuk siapkan ke sekolah. Ia berlaku sejak dari usia setahun kepada sekarang. Saya buat semua seorang diri dan kadang-kadang tertekan juga sebab tiada masa rehat. Saya kena cari duit, kemas rumah dan jaga mereka kalau sakit, katanya. Sebelum ini, Cliff dilaporkan enggan mengulas mengenai perkara itu serta menyifatkan ianya masalah pribadi dan berharap supaya tidak campur hal pribadinya. Minta maaf, ini masalah pribadi dan saya selesaikan dengan dia, bekas istri sendiri. Saya harap orang lain hormat keputusan untuk tidak masuk campur dalam hal pribadi saya, katanya. Terima kasih karena sudi menonton video saya.